Silaturahmi SMA Muhammadiyah 7 Serba Lawan, kami mengundang. Acara akan dilaksanakan Senin, tanggal 25 Desember tahun 2023, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, di Pasar 2 Dolok Merangir, rumah Wuri Afri Artianti Angkatan 99. Adapun materi acara sangat menarik. Silaturahmi adalah salah satu tradisi otentik bangsa Indonesia yang saling berkunjung dan mengunjungi guna mempererat tali persaudaraan dan persahabatan. Biasanya, silaturahmi ini akan digelar oleh para alumni yang satu angkatan bahkan lima angkatan ke atas. Sekali ini kita semua menggelar silaturahmi dari angkatan termuda tahun 2023 sampai tahun 1990, 33 tahun. Insya Allah seru dan maha dahsyat. Di dalam acara silaturahmi sekolah, para alumni dapat mempererat pertemanan dan lainnya. Dalam pelaksanaan, silaturahmi, tema yang penuh makna dan kekinian bisa jadi referensi untuk acara, temu ramah, sekaligus membuat database alumni serta mendeklarasikan Ikatan Alumni Muhammadiyah 7 Serba Lawan. Tujuannya adalah, temu ramah, sebagai ajang nostalgia masa sekolah. Kedua, meluaskan, memperkuat jaringan koneksi pertemanan alumni dimanapun berada. 3. Membuat database alumni se-Indonesia. 4. Merekatkan kembali rasa persaudaraan dan persahabatan. 5. Memperpanjang usia. 6. Menjadi ajang untuk bakti sosial dan amal. 7. Membentuk serta mendeklarasikan Ikatan Alumni SMA Muhammadiyah 7 Serba Lawan. Kontak person, 1. Heti 96, 0813-9654-7944. Kedua, Rudi 97, 0813-6107-9449. Tiga, Sri Astuti 98, 0852-6027-5870. Empat, Wuri Afri 99, 0882-0156-98884. 5. Vera Mairani. Dari kita, untuk kita, oleh kita, kader militan, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun rundown acara, 1. Acara dimulai jam 9.30 waktu Indonesia Barat. 2. Tausiah dibawakan oleh Pak Supriyo. 3. Tanya jawab sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. 4. Perkenalan perangkatan sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. 5. Isyoma sampai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. 6. Acara inti silaturahmi, sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Adapun ucapan selamat datang dari koordinator acara, sambutan dari guru SMA Muhammadiyah, oleh Bapak Budiman, dan mengenang memori kelam dan terang perangkatan, dilanjutkan game dan hiburan, dan berbagi hadiah serta bingkisan, dan rapat akhir dari hasil pikir, merekomendasikan untuk sekolah dan alumni, sampai selesai pukul 17 waktu Indonesia Barat dan pulang ke rumah masing-masing membawa harapan hasil rekomendasi. Sukses acara ini adalah bentuk wujud cinta kita kepada Muhammadiyah. Dari Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, MSTP mengabarkan.